Seblak Cowet ala Koko Rafael. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau coba buat seblak yang lagi viral banget teman-teman. Nah, daripada cuma penasaran, mending tonton yuk sampai selesai. Gimana sih cara buatnya? Yang pertama teman-teman wajib punya kerupuk mentah. Kerupuknya yang seperti ini ya, biar mirip Koko Rafael. Nah, untuk cabai rawitnya teman-teman sesuaikan selera ya. Pakai rawit hijau dan merah. Kemudian ada bawang putih, ada kencur. Dan ini opsi ya, boleh pakai daun bawang ataupun tidak. Kemudian untuk bumbunya, teman-teman bisa menyiapkan garam, gula putih, micin, dan juga penyedap rasa. Selanjutnya teman-teman didihkan air sampai terlihat blebek-blebek, lalu tambahkan sedikit minyak supaya nanti kerupuknya tidak saling menempel. Nah, lanjut kita masukkan kerupuknya ke air yang sudah mendidih. Ini kerupuknya aku aduk supaya matangnya merata. Nah, ini kerupuknya sudah matang teman-teman, aku coba tiriskan dulu ke piring supaya tidak terlalu banyak airnya. Kalau sudah, kita lanjut ulek bumbu yang tadi ya, cabai rawit, bawang putih, kencur, garam, gula putih, micin, dan juga penyedap rasa. Nah, ini bumbu uleknya udah jadi, selanjutnya kita siram pakai minyak panas. Kita aduk sebentar supaya bumbunya matang ya, kena minyak panas. Terus kita tuangin deh kerupuknya. Jangan lupa diaduk ya, supaya si kerupuk dan bumbunya merata. Nah, ini setelah bumbu dan kerupuknya merata, wah enak banget nih kayaknya. Jangan lupa teman-teman juga bisa taburin daun bawang supaya lebih nikmat. Nah, teman-teman juga bisa coba buat sendiri di rumah ya. Selamat mencoba.